Smart City adalah salah satu konsep untuk menjawab itu semua, karena ini adalah sebuah konsep komprehensif yang mengintegrasikan berbagai pemikiran, teknologi, dan tadi, perilaku. Kabupaten Kota menuju Kota Cerdas atau Smart City, Kabupaten Bekasi kian serius dalam mewujudkan program tersebut. Salah satunya ditandai dengan kegiatan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bekasi. Berlangsung di Gedung Graha Pariwisata Cikarang Timur pada Kamis 29 September 2022. Proses ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan, namun perlu adanya komitmen nyata dalam bentuk tekad yang kuat dan realisasi master plan yang telah diimplementasikan melalui quick win program unggulan dari Kabupaten Bekasi. Yang paling dipentingkan dari itu semua adalah komitmen ini, yang hari ini akan kita wujudkan dalam bentuk tanda tangan bersama, namun ini tentu sifatnya seremonial, tetapi yang saya harapkan, saya mintakan, dan saya mohonkan dari semua di sini yang hadir hari ini, dari unsur pemerintah, bisnis, dan juga yang lainnya. Dani mengatakan Smart City menjadi salah satu konsep yang mampu menjawab tantangan ke depan dalam menyelesaikan program prioritas daerah. Hal ini diperkuat dengan kehadiran Kabupaten Bekasi yang memiliki ekosistem, khususnya di kawasan industri yang sudah terbangun dan terintegrasi. Smart City adalah salah satu konsep untuk menjawab itu semua, karena ini adalah sebuah konsep komprehensif yang mengintegrasikan berbagai pemikiran, teknologi, dan tadi, perilaku yang paling utama menghadapi ketiga disrupsi ini, gitu ya. Dan Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah yang mempunyai ekosistem khususnya di kalangan industri ini yang sudah terbangun.